Okay, this is $2. $2. $10 for everything. $10 everything. Yeah. $10 with this? Yeah, everything $10. Oh, with this also? Huh? This one? Yeah. $10 or $10. Thank you. Rosista, makasih udah mampir di sini. Nama gue Bayu, gue suka cari harta karun di antara tumpukan barang-barang bekas pasar loak Amerika. Ikutin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sekarang kita di Oakland, bro. Ini gue di Oakland. Pagi banget, masih hujan nih, bro. Gue nggak tahu ini buka atau kagak. In 900 feet. Tapi kita harus sana, right, deh. Hujan di hari ini. Nggak tahu deh, bro. Masih jalan atau kagak. Cuman ini bakalan hujan lebat, bro. Katanya, bro. Setelah ini, kemana kita lihat? Kita ke Jose. Kita lihat apakah dia buka atau kagak nih. Yang pasti hari ini bakalan sepi pasti. Karena banyak penjual yang suka taruh-taruh di bawah kayak gitu. Nggak mau dagangannya sampai kehujanan, men. Di sini biasanya banyak penjual baju kan. Tutup, men, penjual bajunya. Nggak ada. Nah, ini ada penjual baju lagi kalau yang ini. Nih, project sepatu kita, bro. Sepatu kita projectnya nih. Lu semua yang mau ngikutin perkembangan dari toko gua, lu harus ngikutin yang ini, bro. Sub Sneakers Team, followernya udah banyak banget. Trusted, lu langsung ke sini Sub Sneakers Team. Waduh, 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 waduh. Jordan-Jordan seperti ini, bro. Kita kasihnya harga enak aja, men, harga enak. Hai, langsung ke sini ya. Lihat sepatunya Jose seperti apa. Jose, how are you? Yes, okay, like this. Saya ada bro beberapa. Boleh lah. There can stop. Boleh, bro. So what time you come today? 2 o'clock? No, I come late. Oh, late. Oh, okay. That's why I'm bring my knowledge back. I bring a little bit. Boleh lah, bro, kita ambil apa yang ada, men. Sobek macam-macam nih, foto-foto gini, bro. Ellen Edmond, oh, ini terkenal ya. Ellen Edmond, susah. Ellen Edmond, bro, gue cek deh. Cuma mahal ya, bro, Ellen Edmond. Cuma mahal ya, men. Kita, bro, ya, coba kita cek satu-satu. Ini nomornya nih, kadang suka hilang. Nah, ada nomor resip. Kalau ada nomornya oke, bro. Kalau hilang nggak bisa, men. Allen Edmond betul mahal. Ultra bisa nggak sobek. Oke, okay. Ultra lagi. Vibram ini mahal, bro. Birkenstock bisa nggak ada yang patah, bro. Birkenstock, Birkenstock. Ultra nggak ada yang sebelah sini. In Vietnam. Is it for sale? Yeah. Sparta. Oh, yeah, something. Okay. Check this one. Okay. All right. Check the box. Air Force nggak ada tali. Nike, Nike apa nih, bro? Nike Air Force. Air Force 82. Masa lama, men. Crocs, men. Boleh lah Crocs nih. $1. Boleh lah Crocs lah. Gua juga. Oke. Okay. Apa nih? Denali. Eh, 1 2 ya. Crocs. 140. All right. Okay, okay. Thank you. Yeah, I'm looking like a 60 pair actually. So if you can have it, I mean keep it for me. All right. I try. All right, I'll say thank you. Oke, okay, so okay, beneran bro, punya dikit bro. Sekarang kita lihat yang sebelah sini, bro. Oke, okay, boleh nih. Boleh nih, bro. Amigo, how much like this? Huh? Like this, how much? That one is $20. 20? $20? Yes. Ini bro, teleponnya apa sih? Ini ya, Peel and Co. Peel and Co. Apa ini, bro? Ntar lah. Oke, kita coba girikan dulu file-nya kita. Nah, kita, bro, girikan dulu. Oke, ini mahal nih, bro. Tipis tapi banyak, oke. I keep it there, my file, oke? Okay? On cloud, man. On cloud.
kondisi, bro. Oke, ini Jordan juga North Face. Aduh, North Face-nya rusak sininya. Lah, malah lewat, bro. Uang, bro, dapatnya, bro. Yang ini on cloud, cuman on cloud-nya yang udah sobek sebelah kamu. Oke, dah. Bye. Oke, ini benar-benar gue baru sekali jual nih, baru nggak tahu men ya. Mahal atau gimana? Oke, coba aja dulu, bro. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 6 sepatu. Ini oke nih. Street masih oke juga. Ambil nggak ya? Boleh lah, bro. $40 nih bisa laku nih. Oke, boleh. Nah ini sekarang kita lihat nih. Apa nih, bro? Adi Zero Pro. Ah, nggak nih? Kita cek ya. Adi Zero Pro. Sekarang kita lihat topi-topinya men. Topi basah semua, bro. Basah semua, bro. SF Melet. Oh, ini P. Oh, mantap nih. Baseball. Keren warnanya ya. Apa ini? Original use. Oh, SF USPS. Ini sudah wow. Ada bulls gitu men, sikat orang udah bulls semuanya. Nih Red Sox, ini apa nih? Red Sox. Ah, ada bro, ini doang nih. Ada topinya. Oke, aja nih. Aja bro ya. Ini ambil nggak ya? Nah, ini ambil nggak ya? Apa nih? Columbia agak. Ah, nipil juga nih. Boleh lah nih. Hitam kalau gini men. Ini gak usah. Oh yeah, more shoes? Yeah, more, you can check. Oh, you here? Wah, ada Onitsuki Tiger. Coba lihat. Oh, ini suka. Ah, sobek nih. Salomon. Boleh nih, Salomon. Max. Kotor doang nih Air Max, bro. Bisa nih, bro. Oke, boleh lah Air Max. Pernah jual gue nih, bro. Ya, pecah gak? Ini bus. Bus boleh nih. Sobek. Yang bawah-bawahnya, trip-tripnya harus bagus, bro. Bawahnya, bro. Kalau kagak gak bisa, men. Oke. Sampai, bro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 shoes. I give you one. I give it 2 for 25. These two. 25, 25, 50. Now okay. It's $10. Now it's 5 each. Okay, and then? It's $25, $25, 50, okay, 60. 50, 65, 70, 75. Alright. If it's rain like this today, always come here. Yeah, yeah. What's your name again? JC. Yeah. Bayu. Alright, Bayu. Oke, bro, beres, bro ya. Ini emang ada tutup semua, bro. Katanya hari ini kalau hujan, bro, dia bakal nggak kesini, men. Ini Made in USA, apa nih? Kita cari di sini, ini lumayan, bro. Air Max, men, lumayan, men. Oke, boleh, yang sini. Oke, handphone gue mati tadi, bro. Habis itunya, memorinya. Rescue, oh boleh nih, bro. Aduh, sobek, bro, belakangnya. Rescue-nya. Habisnya kita cuci cerobo ya. Tadi gua ngobrol sama si Jose tadi. Ngobrol gua tentang sepatu-sepatu dia, men. Itu apa nih? Nanti langsung, bro. Satu doang gua dapat nih. Ini. Oh, boleh lah. Lihat bawahnya tuh. Masih bisa ditolerir. $5, bro. Oke. A ver qué se hizo.
Tapi ini mahal nih bro. Veja nih kemarin gua cek di internet mahal ternyata. Oke. Okay. Oh, Ellen Edmond. Mahal juga. Fitting. Perdang. Ini apa ini? John Varvatos made in Italy. Boleh nih bro. $40 kalau $8 modal mah. Sama ini Birkenstock juga boleh nih. Birkins dari Birkenstock made in Italy. Ini Birkins. Birkenstock juga ya. Original. Oke, Birkenstock. Alright, boleh. Ini mahal. Oke, dah boleh. Lagi sibuk deh bro. Ya di tower abis bro sama orang men. Si ibu ini. Oh, ini oke juga nih. Oke juga nih. Ah, so big. This one five. Is it A? This is 10. 10. A. E. A. Oke. Thank you. Sure, thank you. Plastic or? No, I have no. Alright, sure. Thank you. Bagus bro, dapat bro, murah bro. Ini eksperimen kita, eksperimen $10 bro. Eh, berapa sih ini? $8. Ini juga eksperimen Edmond. Sepatu-sepatu buat orang kerja sama segala macem. Alhamdulillah, kita lanjut, kita cari-cari. Wih, yang sebelah sana ada bro. Lanjut ya, sebelah sana hujan. Ini kita nggak lama bro di sini karena hujan bro. Orang-orang bakalan nggak buka lapak di hari ini, oke? Jadi ternyata Jose itu bro, tadi diliatinnya dia fotonya dia itu. Dia itu beli sepatu itu per pound kan? Oke, lo dapat ini satu. Oke, Converse boleh lo bro nih. Converse gede, bagus bro. Sama ini nih. Oke, bisa nih bro. Kita jual sepatu anak kecil. Mainan-mainannya lucu-lucu juga bro. Nih liat. Mainan lucu-lucu. Lucu bro, mainannya nih. Yang vintage-vintage kalau orang ngerti mah. Boleh bro, mainan-mainan gini. Udah di desk ini gak laku nih bro. Alright. Udah ya, ini aja bro, kondisi bagus, mantap, Air Force 3 Seas 25 Yeah. You do 20 away? No, nah? 25. Oke, boleh lo bro, 25 bro. Oke, okay. Oh, bro, $25. Bagus, banyak bro kita dapatnya. Alhamdulillah, bisa bro. Bisa putar ini, kasih harga $10 sama dia, bisa kita putar jadi ini kayak bisa jadi $30 atau $40 bro. Oke nih bro, ini di sana udah tutup juga, nggak ada lagi. Coba kita lihat dari sana ya, masih banyak juga nih orang karena hujan men, sedikit ini ya. Oke, bagian sini bagian kosmetik tuh deh. Ada topi nih, topi yang biasa bro. Biasa bro, nggak bisa. Kita balik ke mobil dulu ya, kita taruh barangnya, terus kita mutar lagi sekali lagi, oke? Okay? Ini oke okay juga nih, putih. Hong Kong Open Championship Medihill, apa ini bro? Karena ternyata orang-orang ini kemarin susah juga dapat barang-barang karena kemarin tuh kepotong Memorial Day bro. Jadi Memorial Day, toko-toko yang supplier mereka pada tutup semua. Jadi nggak bisa bro, kita taruh batu dulu kayaknya bisa. Lihat nih barang gua banyak banget sampai orang pada bingung, banyak banget nih orang beli batu. Oke, okay. Jadi tadi Jose cerita, oke okay, Jose itu yang pedagang yang suka dapetin banyak gitu bro. Dia bilang kalau source-nya itu ada bro, dan dia itu belinya itu per pound gitu. Kayak setengah kiloan gitu, setengah kilonya itu dia belinya 60 sen. Jadi sehingga satu sepatu itu modalnya dia paling cuma $2, 2-3 dolaran satu sepatu. Wah mantap nih ada Oakland. Oh boleh nih Oakland Riders, keren. Oke sembari ngobrol tuh ya. Jadi si Jose itu dapatnya itu per kayak satuan gitu. Jadi modal dia $2 kalau dihitung kiloan gitu bro ya. Wah bagus nih. Oke, boleh lah nih. Dan dianya itu suka dapat yang jelek-jelek juga kata dia. Nah, jadi sepertinya bro ya. Kita lanjut lah tanggung bro kita bro. Ini boleh lah nih, dua nih. How much for the hat? Dollar each. Dollar. Oke, okay, $1 Oakland Football. Apa ini mereknya? $10 nih. Oke, kita lihat yang lain lagi. Ada apa-apa lagi di sini, men? Nah, ini bro.
harta karun sepatu semuanya. Makanya lumayan Jose itu bro, untung dia sampai 3 kali lipat nih sebenarnya. Sama kayak untung gua juga, tapi dia kuantitinya banyak kan. Jadi untung juga bro, ya sama-sama beruntung lah kita bro ya. Ini boleh nih Albert. Albert. Oke, bisa. Oke. Dan dia itu, makanya dia gak bisa janjiin tiap minggunya men. Gua bilang ke dia, gua butuh ada 60 sepatu tiap minggu, bisa gak lo cari? Iya kalau gua dapet nih kata dia, karena kadang-kadang suka gak dapet juga kata dia kan. Caur, caur bro. Nih, apa nih? Husky. Oh, Obos. Waduh, mantap Obos. Dapat Obos. Mahal nih bro. Oke, ada Albert lagi. Albert. Waduh. Dapat. Suka. Oh, sobek bro. Tapi. Ini Kobe Bryant loh. Albert. Ini ada lagi Kulhan. Jangan ya, ah nggak salah puluhan, baru sekali gue seumur umur jual puluhan. Ini apa nih? Ini bawah. Brooks. Oke, dapat topi 2, sepatu 3. Oke, Obos pula lagi dapatnya. Mantap. Orang langsung kita bayar. Hey go here. Oke, okay, this is $2. $2. $10 for everything. $10 everything. Yeah. $10 with this? Yeah, everything $10. Oh, with this also? Huh? This one? Yeah. $10 or $10. Thank you. Mantap. Ini apalagi ini udah sisa-sisa bro. Jadi sehingga yang di flea market ini emang untungnya kecil-kecil, tapi mereka bisa juga ambil untung 2 sampai 3 kali lipat dan nggak pakai tax man. Jadi okay juga lah kan bisnisnya di sini yang sebenarnya. Sebenarnya gue mau kesini nih, cuman orangnya jualannya mahal banget, males bro. Oke, kita skip aja bro, males bro. Mahal, gampang mahal. Wasting time.